Sila, Minta Mangkota. Terima kasih, Tan Sri Penerusi. Saya mengambil peluang untuk mendapat penjelasan daripada pihak kementerian. Pada tahun lalu, di bawah 60,000 latihan khidmat negara, pihak menteri telah membuat pengesahan bahawa 61 buah bas yang digunakan untuk mengangkut para pelatih adalah disewa secara jangka panjang untuk tujuan tersebut. Walau bagaimanapun, di dalam laporan belanjawan tahun lepas, 61 buah bas itu adalah untuk tujuan pembelian ataupun pemerolehan aset. Jadi pada kali ini saya dapati Tan Sri Pengerusi tidak ada langsung berkenaan tanda-tanda yang Kementerian Pertahanan membeli atau membuat perolehan dalam bentuk 61 buah bas sebagaimana yang dikatakan. Jadi pada kali ini saya minta penjelasan mana satu yang betul, adakah PLKN memiliki bas tersebut kerana peruntukan pada tahun lepas untuk pembelian ataupun sebenarnya statusnya hanya sewaan jangka panjang. Ini saya minta sekali lagi kerana saya rasa agak besar juga kekeliruannya, beza di antara sewa dan beli. Maksudnya sewa, beli itu punya, sewa itu adalah pinjam lah, gitu. Yang kedua, saya nak tanya Tan Sri Pengerusi, kenapa di bawah one off ada dua perkara berkenaan dengan lekapan, maksudnya pembelian lekapan, meningkatkan lekapan dan kemudahan bantuan bersama bawah 90,200 dan juga 90,500. Kelengkapan dan lekapan pertahanan ruang udara. Kedua-dua ni diletak dalam one off yang pada tahun lepas semakan saya juga diletakkan bawah dari bawah one off tetapi tidak dipindahkan kepada P60 untuk tujuan pembangunan. Saya faham kesemua pembelian alat-alat ataupun lekapan-lekapan ini didaftarkan atau diletakkan dalam unit atau berbahagian pembangunan sebagaimana penjelasan awal berkenaan kementerian ini di muka surat-muka surat yang awal daripada muka surat 595 sehinggalah kepada 605. Cuma diperjelaskan bahawa antara aset-aset ataupun perolehan-perolehan pembelian-pembelian tersebut adalah untuk tujuan pembangunan. Jadi saya rasa ada satu penerangan yang nak diberi oleh pihak kementerian, barangkali tidak secara jelas atau tidak secara detail dalam ruangan ini, tetapi oleh kerana saya berminat untuk tahu, saya rasa bolehlah saya bertanya secara langsung kepada pihak Timbalan Menteri yang ada dalam Dewan pada hari ini untuk kita rungkaikan kemuskilan. Walaupun perkara ini tidaklah menjadi pada saya tidaklah menjadi kerumitan yang besar, tetapi untuk tujuan penerangan dan juga penjelasan kepada pihak yang memerlukan pemahaman ini, rasa ada baik kita ambil kesempatan ini untuk menjelaskan perkara ini. Itu saja, terima kasih.